Mas, miring mas. Mana badannya. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Mas ini dia. Mas, saya masih satu langkah mas. Stop. Udah. Oke, itu tadi sesi pemotretan klien dari Pasuruan. Jadi sesi pemotretan prewed kali ini, lokasi pertama di Jawatan. Kami start sekitar pukul 8 pagi, sekitar 2 jam. Setelah itu lanjut ke Baluran. Setelah ngobrol sebentar di lokasi tiketing, kami langsung masuk ke area Baluran. Yang kita tuju langsung ke Pantai Bama, karena nyampe di lokasi Baluran itu siang. Jadi take pertama yang kita lakukan di Pantai Bama, karena di Pantai Bama ini menurut saya cahayanya cukup bagus kalau siang, bukan sore. Sampai di Pantai Bama, alhamdulillah cuaca masih belum hujan, tapi awan-awan tebal sudah mulai kelihatan. Jadi kami buru-buru take di Pantai Bama agar bisa dapat file yang lumayan banyak. saran saya untuk fotografer yang melakukan sesi pemotretan outdoor di musim hujan seperti ini, jangan lupa membawa pelindung, jadi untuk melindungi kamera, flash, atau tas yang diisi alat-alat fotografi. Kalau kami membawa payung satu, yang kedua plastik, jadi flash itu kami kasih plastik jadinya dua rangkap. Jadi misal kami melakukan pemotretan saat gerimis atau hujan, ini masih aman alatnya. Dan payung, jadi payung satu untuk apel dan satu lagi untuk fotografer saat motret. Jadi kamera biasanya juga saya bungkus pakai plastik, cuman saat motret ini saya lepas plastiknya, terus saya gunakan payung yang dipegang oleh asisten. Nah, ini sama dengan yang saya lakukan ketika motret kemarin. Jadi hujan deras, gerimis, hujan lagi, gerimis lagi, jadi nggak mungkin kita break karena waktunya sudah mepet juga, sekitar jam 5 kami masih belum menyelesaikan sesi pemotretan karena diguyur hujan. Akhirnya kami nekat, couple bilang oke, lanjut. Jadi kami lanjut di savana dekor di kondisi yang gerimis. Couple cukup enjoy, akhirnya kami juga menikmati bisa melakukan sesi pemotretan dengan maksimal. Salut untuk Mas Alex dan Mbak Febri yang tetap menjaga moodnya mulai sesi awal sampai akhir. Beberapa kali di pantai dan di Sabang Dekor. Nah, terima kasih sudah mempercayakan pemotretan prewednya kepada Room Photography. Terima kasih juga untuk tim rias dan tim lighting serta semua kru yang sudah membantu untuk mensukseskan pemotretan ini. Oke ya, kita ketemu di sesi pemotretan berikutnya. See you. Saya Alex dari Pandaan, Pasuruan. Terima kasih untuk Room Photography yang telah bekerja keras dan maksimal untuk prewed kita hari ini. Terima kasih.